Sandiaga Uno tantang Raffi Ahmad bertemu di lapangan. Dikutip dari dream.co.id, Raffi Ahmad dan Desta kini sedang menyiapkan pertandingan tenis yang bakal digelar 12 November mendatang. Keduanya pun saling menjatuhkan dan menyombongkan diri dengan permainan tenis mereka. Rupanya hal tersebut sampai di telinga Menteri Pariwisata Sandiaga Uno. Ia pun dengan percaya diri menantang Raffi Ahmad untuk bertemu di lapangan dan tanding tenis dengannya. Gimana teknik main tenis saya? Kayaknya saya makin pede kalau tiba-tiba tenis tanding lawan AA Raffi, tulis Sandiaga Uno di akun Instagramnya. Lewat video yang diunggah, Sandiaga memamerkan permainan tenisnya. Tantangan dari sang menteri juga langsung dijawab Raffi Ahmad di kolom komentar. Siap, let's go Pak Menteri @Sandiaga Uno, tulis Raffi. Banyak warganet yang mendukung pertandingan tenis antara Raffi dan Sandiaga. Mereka pun langsung berbagi dalam dua kubu, ada yang mendukung Sandiaga dan ada juga yang lebih mendukung Raffi Ahmad. Semangat pagi Pak Sandiaga Uno, Jaksel, Fatmawati cerah, ayo lawan, pasti seru, AA Raffi juga lagi latihan terus, tulis salah satu akun di Instagram. Kayaknya Raffi lebih oke pas Sandiaga, maaf ya, hehehehe, ungkap yang lain. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Official. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.